lagi dengan saya Dwi Siswanto. Oke sobat, kesempatan kali ini Dwi Siswanto akan menerangkan resep tumis sayur nangka spesial. Oke ya, langkah pertama yang disiapkan adalah sayur nangka yang masih segar. Kalau sayur nangka yang masih segar, tandanya ada sedikit getah-getah pada sampingnya ya. Oke, selanjutnya kita potong kecil-kecil sayur nangkanya. Tujuannya agar bumbu mudah meresap dan sayur nangka cepat jadi empuk gitu. Oke, kita potong kecil-kecil semuanya ya sobat, kita potong kecil-kecil. Udah jadi. Langkah selanjutnya, kita siapkan bumbu spesialnya. Ini ada biji petai yang sudah kita potong menjadi dua belah bagiannya. Tuh. Selanjutnya ini ada kecambah. Ini adalah kecambah. Jangan lupa disiram dan dicuci bersih-bersih biar gak bau ya sobat ya. Oke, kita selanjutkan dengan ini bumbu spesial ikan teri ya sobat. Ikan teri ini akan membuat masakan sayur nangka menjadi lebih gurih. Oke, selanjutnya kita siapkan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salam. Oke sobat, ini siapkan bumbunya. Oke, untuk keterangan resep bumbunya ada di menu deskripsi ini ya, ke video ini ya sobat. Oke. Nah, kita potong kecil-kecil, kita potong-potong bumbunya ya. Kita potong-potong semua. Kemudian kita siapkan garam, penyedap rasa, gula pasir, dan masako rasa ayam ya. Ini saya memakai penyedap rasa Sasa ya sobat. Oke, untuk takarannya bisa dilihat di menu deskripsi video ini ya sobat ya. Oke, kita siap tumis bumbu-bumbunya. Pertama kita masukkan bawang putih, aduk merata, kemudian bawang merah ya, kemudian aduk merata. Tunggu sampai bawang merah, bawang putih wangi dan harum. Setelah itu kita masukkan semua bumbu-bumbu tumisnya. Jangan lupa diaduk sampai merata ya sobat ya. Kemudian masukkan ikan terinya, aduk lagi sampai merata. Kemudian kita masukkan bumbu rasanya. Oke ya sobat, aduk merata lagi. Oke, kita masukkan biji petainya, aduk merata. Oke, kemudian kita masukkan kecambahnya ya sobat ya. Oke, untuk ukuran semua resep bumbunya ada di menu deskripsi video ini ya sobat ya. Bisa dilihat di bawah video ini, itu ada menu ke tanda panah ke bawah, dipencet nanti ada menu deskripsi video ini. Jadi sobat bisa melihat resep-resepnya.
Oke, kasih air sedikit, kemudian kita masukkan sayur nangkanya. Oke. Masukkan semua sayur nangkanya. Kita aduk. Oke, kita aduk ya seperti ya. Sampai merata. Oke ya sobat ya, aduk sampai merata. Kemudian kita tutup supaya bumbu meresap dan sayur nangkanya empuk ya sobat. Kurang lebih sampai air yang ditambahkan tadi mulai surut, berarti sayur nangkanya udah empuk tuh. Untuk mengenai rasa, kalau menurut takaran saya ini udah enak ya sobat ya. Tapi lebih baiknya yang dicicipin dulu, karena lidah kita memang masing-masing ya sobat. Kalau yang pengen asin, tambahin asinnya, manis tambahin manisnya, dan sebaliknya. Untuk ciri khas masakan ini yaitu manis tapi mendominan sama asin dan gurihnya ya sobat. Asin, gurih, wangi. Oke, ini dia kurang lebih jadinya seperti ini. Oke ya sobat ya, ini jadinya ada teh, ada komplit pokoknya. Cukup sekian dulu ya sobat ya, resep sayur nangka spesial dari saya Dwi Siswanto. Oke, jangan lupa like dan subscribe video kami.